Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di sini bersama saya Rai Grintek. Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di awal minggu ini, tapi ini udah akhir bulan Februari ya sob ya, kita akan menyampaikan informasi mengenai unit yang masuk di hari ini sob. Ya, unit apa itu? Unit ini udah cukup lama sob. Jadi di bulan Februari itu memang sama sekali nggak ada masuk ya, belum ada masuk unitnya untuk yang satu ini ya. Jadi pada hari ini masuk cukup banyak, dan itu yang akan kita informasikan kepada sobat mungkin yang udah pesen di dealer-dealer ataupun yang berencana ingin melakukan pembelian. Ini dia Kawasaki ZX25RR model year 2023. Oke sob, seperti apa situasinya terkini, ikuti terus video ini karena kita akan lihat prosesnya, unitnya berapa yang masuk, kemudian berapa update harganya, nanti akan kita informasikan, dan untuk promo-promonya juga akan kita informasikan pada video kali ini. Jadi ikuti terus video ini, check it out. Oke sob, nah ini udah datang sebagian ya sob ya. Ini adalah Kawasaki ZX25RR model year 2023. Di sini di mobil ini udah ada 2 unit sob. Jadi prosesnya kedatangan unit dari pabrik itu, nganter unitnya itu ke gudang kita dulu ya sob ya. Kalau gudangnya itu posisinya dengan Kawasaki Greentech Plaza itu terpisah sob. Nah jadi setelah dilakukan bongkar unit yang dari truk dari pabrik itu dibongkar di gudang kita, barulah satu persatu unitnya kita geser dari gudang ke Kawasaki Greentech Plaza dengan menggunakan mobil-mobil pickup seperti ini sob ya. Nah jadi sekedar informasi, yang masuk ini ada berapa unit tadi bang? Yang ZX25RR 8 ya? Ah ya sob, yang masuk itu 8 unit. Jadi untuk sobat yang udah melakukan pemesanan atau inden di Kawasaki Greentech Plaza, sebentar lagi tim marketing kita pasti akan menghubungi sobat semua ya. Dan unit ini kita turunin dulu deh sob, biar kita lihat lebih detail lagi seperti apa. Nanti akan saya sampaikan promo-promonya apa aja, kemudian update harga terbarunya juga akan saya informasikan. Oke, sekarang kita turunkan dulu motornya ya sob ya. Ikuti terus video ini, check it out. Nah oke sob, jadi ini dia Kawasaki ZX25RR model year 2023, udah standby di Kawasaki Greentech Plaza. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini masih 2 unit. Sementara di gudang kita di tempat yang terpisah itu masih ready 6 unit lagi. Tapi unit-unit ini sebenarnya sudah dipesan oleh konsumen ya sob ya. Jadi konsumen itu ada yang melakukan pemesanan dari bulan Desember kalau saya nggak salah. Dari bulan Desember ada juga sebagian yang melakukan pemesanan di bulan Januari atau awal Februari. Insya Allah di akhir Februari, ya besok udah akhir Februari ya sobat, tanggal 28 atau di awal Maret, insya Allah nanti pesanan-pesanan konsumen yang sudah melakukan inden itu udah bisa kita penuhi satu persatu. Dan informasi menarik lagi-laginya, setelah nanti pesanan-pesanan untuk konsumen yang inden kita penuhi, jadi untuk konsumen yang datang ke Kawasaki Greentech, ya informasinya nggak perlu inden terlalu lama lagi sob, karena setelah ini yang 8 unit bakal ada masuk lagi sob unit untuk ZX25RR. Jadi untuk konsumen yang berminat ingin melakukan pembelian Kawasaki ZX25RR, langsung aja
hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar atau di description, atau bisa juga datang langsung ke Kawasaki Green Tech Plaza di Jalan Soekarno-Hatta. Oke, nah pertama saya di sini akan menyampaikan informasi update harga untuk Kawasaki ZX25RR model year 2023 terbaru di akhir bulan Februari dan awal bulan Maret ini. Untuk ZX25RR dibanderol dengan harga Rp136.500.000. Rp136.500.000 OTR Riau ya. Di tiap-tiap kota biasanya berbeda-beda untuk harganya tergantung kebijakan dealer masing-masing. Oke, itu untuk harganya. Kemudian berikutnya yang kedua saya akan menyampaikan promo ya. Promo apa aja yang ada di Kawasaki Green Tech. Ya pastinya kita masih ada promo-promo tambahan hadiah spesial dari Kawasaki Green Tech. Setiap melakukan pembelian Kawasaki ZX25R itu akan mendapatkan helm full face, itu standar dari pabrik ya sobat, standar dari Kawasaki. Jadi sobat beli di mana aja itu wajib dapat langsung untuk helmnya. Kemudian tambahan dari Green Tech itu ada jaket limited edition, jaket Sukajan. Nah ini juga pastinya hanya Anda dapatkan jika melakukan pembelian di Kawasaki Green Tech. Setelah jaket kita juga ada menambahkan selimut motor ya sob ya. Nah selimut motor ini juga sudah sering kita sampaikan bahwasanya selimut ini didesain khusus di Kawasaki Green Tech dengan bahan yang elastis dan lembut, pastinya nggak buat motor lecet ya. Oke, itu yang hadiah tambahan dari Green Tech. Berikutnya selimut motor. Kemudian yang ketiga ada juga jalu pedok ya, jalu pedok yang untuk baut di sini. Ini belum kita pasang karena baru masuk sob. Nanti akan kita pasangkan jalu pedok spesial dari Kawasaki Green Tech Edition juga sob. Nah itu jadi langsung dapat ketika melakukan pembelian ZX25R di Kawasaki Green Tech. Nah ini ada yang baru nih sob, untuk pembeli Kawasaki ZX25R atau ZX25RR di Kawasaki Green Tech Plaza. Di bulan Maret ini kita memberikan tambahan voucher makan di restoran Jepang, di Tom Sushi. Ya, jadi Tom Sushi itu di Pekanbaru sendiri sudah ada di Living World dan di Green Tech Plaza. Nah, untuk setiap pembelian ZX25RR ini, kita memberikan voucher makan di Tom Sushi senilai Rp250.000. Wah, ini mantap sekali ya, sob ya. Jadi bawa pulang Kawasaki ZX25R-nya, dapatkan semua hadiahnya tadi dan berikutnya nikmati Tom Sushi-nya. Oke, sob, mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan. Jadi unit-unit ini mungkin besok mungkin akan kita siapkan dan akan langsung kita kirimkan kepada konsumen-konsumen yang sudah melakukan pemesanan pada saat-saat sebelumnya. Oke, mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan. Jadi untuk seluruh sobat yang berminat ingin memiliki ZX25RR udah bisa langsung menghubungi nomor-nomor kontak kita. Oke, mungkin itu aja informasi yang kita sampaikan pada video kali ini. Untuk seluruh sobat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel Rai Green Tech supaya kita terus semangat untuk mengupdate berita-berita seputar otomotif dan Kawasaki khususnya. Kemudian follow juga Instagram Rai_Green Tech. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.